Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Andi Fun. Di video kali ini kita masih bermain game ikan guys. Game Let Me Itu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan stage 38 guys. Sekarang sepertinya kita sudah berevolusi. Oh iya guys, kita sudah berevolusi menjadi ikan hiu guys. Tapi ikan hiu yang masih kecil guys. Seperti biasa, kita bertumbuh kembang dulu guys dengan memangsa ikan-ikan kecil agar kita bisa menjadi besar. Oh, tidak guys, baru saja kita mulai sudah dimakan guys. Karena ukuran kita sangat kecil guys. Di tempat ini banyak sekali ikan-ikan besar guys. Ada ikan hiu, macan juga guys. Kita menjadi hiu purple ini guys, tapi ukuran kita masih kecil. Oke guys, kita mangsa dulu ikan-ikan kecil. Oh, ada paus orca juga guys. Harap berhati-hati, itu adalah paus pembunuh guys. Kita harus berhati-hati karena banyak sekali di sini ikan-ikan besar yang kapanpun bisa memangsa kita guys. Jadi kita harus bertumbuh kembang dulu guys dengan memakan ikan yang kecil-kecil dan cumi-cumi dulu guys, agar bisa kita memangsa ikan-ikan besar nanti guys. Oke, lanjut saja guys. Aduh, kita diludahin sama cumi-cumi guys. Ini adalah ikan cumi-cumi. Oh maaf, bukan ikan. Ini adalah cumi-cumi yang tidak sopan guys. Kita belum menyentuhnya saja sudah diludahin guys. Kurang ajar dia guys, cumi-cumi guys. Oke, kita sudah tumbuh kembang menjadi ikan yang berukuran sedang guys. Oke, harap berhati-hati, kita diteror oleh paus pembunuhnya guys, paus orca. Oke, kita sudah bisa makan hiu macannya guys. Semakin besar ukuran kita, semakin banyak ikan paus yang berdatangan guys, meneror kita guys. Kita harus berhati-hati. Oke, sikat saja semua ikan-ikan yang bisa kita makan. Aduh, hampir saja kita menyedot paus pembunuh guys. Hampir saja kita menjadi sasarannya guys, sasaran empuk guys. Karena kita sedot tadi dia guys. Nanti dia bisa membalas kita dengan menyedot balik guys. Aduh, kita diludahin terus guys sama si cumi-cumi guys. Cumi-cuminya juga banyak berdatangan guys. Aduh, gerak kita menjadi lambat guys gara-gara si cumi-cumi. Aduh gawat guys, kita terpojok gara-gara cumi-cumi juga. Kita tidak bisa bergerak cepat guys, akhirnya kita terpojok dan kita dimangsa sama paus guys. Oke, sikat saja dulu. Memang stage kali ini sepertinya agak susah guys. Semakin kita besar, ruang gerak kita juga semakin sempit guys, dan semakin banyak ikan-ikan paus yang berdatangan guys. Aduh, kita harus pelan-pelan guys, harus berhati-hati. Kita liludahin guys. Aduh, kita tidak bisa makan cumi-cumi dari dengan tatap muka guys, karena kita akan diludahin guys. Kurang ajar si cumi-cumi ini guys. Aduh, kita makan ikannya aja dulu guys. Oke, pelan-pelan saja, jangan sampai kita mendarat di mulut ikan paus guys. Oke, sikat. Aduh, belum kita sentuh sudah dimangsa sama sudah diludahin sama cumi-cumi. Kita sudah berubah ukuran guys menjadi ikan berukuran sedang. Kita sikat dulu si hiu macannya guys. Awas saja nanti kita kalau sudah berubah ukuran menjadi lebih besar dan kita bisa memangsa ikan paus itu, kita balas dendam nanti guys. Oke, kita pelan-pelan saja agak. Aduh, tempatnya sangat ramai sekali guys, sampai penuh karena ukuran paus ini besar-besar sekali guys. Jadi ruang gerak kita itu sangat sempit guys. Aduh, harap berhati-hati dan waspadau. Setiap saat dia bisa muncul guys. Aduh,
Kita sangat kesulitan, guys. Kalau sudah menjadi besar juga sulit, guys. Karena ramai sekali ikan pausnya mondar-mandir dan juga ikan hiu, guys. Aduh, cumi-cuminya juga menghalang-halangi meludah-ludahi kita, guys. Karena saking banyaknya di sini ada cumi-cumi. Kita mendekat sedikit saja kita diludahi, guys. Aduh, kena ludahnya lagi, guys. Aduh, kita sikat saja ini. Kurang ajar si cumi-cumi. Aduh, diludahin, guys. Di mana-mana ada cumi-cumi. Kita bergerak sedikit saja diludahin. Aduh. Oke, sekarang kita sudah bisa memangsa ikan hiu macannya, guys. Oke, harap berhati-hati. Aduh, kena ludah lagi, guys. Kurang ajar si cumi-cumi, bikin kita susah bergerak, guys. Aduh, ada paus yang berdatangan, guys. Aduh, dia meneror kita, guys. Sialan tuh, gara-gara cumi-cumi kita bisa masuk ke mulut si paus jadinya, guys. Karena tidak kelihatan apa-apa dan gerak kita jadi lambat, guys. Sikat saja, sikat saja semua. Ikan hiu, aduh, dia mendekat. Sikat saja semua. Oke, ikan hiunya kita pelan-pelan saja, guys. Jangan sampai salah langkah, guys. Karena salah sedikit kita bisa masuk ke dalam mulut ikan paus. Aduh, kapan kita bisa lebih besar dari ikan pausnya, guys? Ini kita harus berhati-hati, guys. Kalau nanti sudah besar, kita tidak pandang bulu, mau diludahin sama si cumi-cumi nggak masalah. Yang penting kita bisa mangsa si paus-paus ini, guys. Aduh, ramai sekali, guys. Di kanan, di kiri, di atas, di bawah, semua ada, guys. Cumi-cuminya juga ikut-ikutan dia, guys. Di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di belakang, di depan. Aduh, jadi susah bergerak kita, guys. Oke, sikat saja. Awas kau cumi-cumi. Awas juga ini si paus nih, guys. Nanti kalau kita sudah bisa memangsa dia, kita sikat semua, guys, tanpa pandang bulu dan tanpa ampun, guys. Oke, saatnya kita balas dendam, guys. Tidak peduli dengan si cumi-cumi mau mengeludahin kita, nggak masalah, guys. Yang penting kita bisa nyikat makan lahap si ikan paus pembunuh ini, guys. Si paus orca, guys. Sikat-sikat saja semua. Baru kita bisa memangsanya. Dia langsung tiba-tiba sepi tempat ini, guys. Kemana dia ini munculnya dikit-dikit, guys. Tadi waktu kita masih kecil, dia munculnya ramai-ramai, guys. Dia takut juga ternyata sama kita, guys. Kita sudah menjadi hiu yang sangat ganas, guys. Hiu yang tidak pandang bulu. Mau apapun di depan kita, kita sikat dan kita lahap semua, guys, sampai habis. Oke, muncul lagi dong paus. Kenapa kamu sedikit-sedikit? Kabur dia, guys. Pasti ada si Inces yang hadir nih, guys. Inces duyung ngasih kita bintang, guys. Oke, mantap. Sempurna sekali, guys. Kita mendapatkan banyak poin, guys. Lumayan, guys. Oke, state berikutnya. Oke, di state 38 kita sudah selesai tadi, guys. Kita bisa menyelesaikannya. Sekarang di state 39, ini seperti apakah rumitnya lagi, guys. Sekarang malah ditambah ada si ubur-ubur, guys. Harap berhati-hati, sepertinya lebih ramai lagi di tempat ini sekarang, guys. Oke, kita harus tumbuh kembang dulu, guys, agar bisa melahap semua ikan di sini. Oke, ada bola hipnotis tadi, guys, kita dapatkan, guys. Ikan pada pusing jadinya, guys. Ada jamur, guys, jamur ajaib. Oke, dan juga supersonik, jamur ajaib pengubah ukuran ikan-ikan besar, guys. Oke, ada kita sudah bisa berubah ukuran, guys. Ukuran kita sudah berubah, maksudnya, guys. Kita bisa melahap si ikan-ikan hiu, guys. Kita dapat supersonik yang mantap, guys. Kita sikat saja. Oke, kita dapat jamur ajaib.
otomatis ikan pausnya langsung berubah. Aduh guys, guys, sayang sekali kita masuk ke mulut si paus guys. Aduh, gara-gara terlena dengan jamur ajaib guys, jamur yang bisa merubah ukuran ikan-ikan besar menjadi kecil. Oke, hati-hati guys, tetap semangat, kita tetap harus menyelesaikan stage 39 ini guys. Oke, dapat jamur ajaib, ikannya menjadi mengecil. Pausnya mana ini? Oh itu dia, sikat saja. Oke, ada supersonik lagi guys, kita ubah ukurannya jadi kecil. Ah mampus kamu ikan paus, bisa jadi kecil, kita lahap saja guys. Oke, sekarang kita bisa memangsa ikan hiunya guys, ikan hiu yang beda jenis dengan kita. Oke, jadi kecil kamu paus, kita sikat. Aduh, kita disengat ubur-ubur guys, dihalang-halangi sama ubur-ubur. Oke, sikat pakai supersonik guys, mantap sekali. Kita sikat lagi guys, ada jamur ajaib. Oke, pausnya berubah jadi mini guys, sikat saja, jangan kasih ampun guys. Oke, kita pelan-pelan kita rubah lagi bentuknya dia guys, jadi ikan mini dia guys, paus kecil, biar dia tahu guys gimana rasanya jadi ikan kecil guys. Oke, sekarang muncul sebanyak-banyaknya, aku tantang kamu ikan paus. Oke, kita sikat pakai supersonik, mana dia ikan pausnya, datanglah sebanyak-banyaknya, mau aku sikat kamu guys, sikat-sikat. Ada yang jadi cebol guys, ada yang jadi mini. Ikan pausnya kita sikat saja. Oke, datang sebanyak-banyaknya, cepat. Oke, akan aku lahap kamu guys, ikan paus akan aku lahap kamu. Ayo datang sebanyak-banyaknya, mana lagi kok sepi. Oh ternyata si Inces datang dia guys, ngasih kita bintang Inces Duyung. Oke, terima kasih Inces Duyung, sempurna guys. Oke, baiklah kalau begitu guys, stage 39 komplit, kita lanjutkan besok lagi guys di stage berikutnya. Sampai jumpa.